Santai, ku tetap santai. Nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai. Santai, ku tetap santai. Nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai. Assalamualaikum. Apa khabar-khabar? Sihat-sihatlah ke deh. Hari ni kita nak cerita sikit. Sikit saja mengenai cara nak tangkap ketam. Kita nak mancing ketam. Ketel lah bahasa kita. Kita pasir tali, tali panjang sikit. Ikat di ujung tali tu pemberat besi kau gapo timah kau gapo biar dia beratlah. Lepas tu ujung satu lagi kita ikat di patah buluh kau gapo dia lah. Nah, buat macam bau, bau kau dia panggil gitu. Atau joran. Lalu kita lepak pergi tempat yang ada ketel lah di ketel. Ujung dia tu kita ujung timah berat tu kita pergi sodok-sodok-sodok di ketel tu. Maka sodok 2-3 kali sodok, ketel ni dia akan rasa terganggu dan dia akan marah. Bila dia marah, dia akan kepik batu hok kita ikat tadi tu. Bila kita dah tahu dia kepik, maka kita akan naiklah. Senem nak ikat ketel ni. Kita nak mancing ketel ni tak perlu kepada apa upai ke apa. Sebenarnya hanya ki sodok-sodok-sodok dia ki kaca dia sikit menyebabkan dia akan rasa marah. Dan dia akan bertindak balas tu. Tu. Jadi sebab ketel ni kata mengikut ahli pakar lah, pakar bahagian ketel ni. Dia kata ketel ni satu jenis haiwan yang sangat beremosi. Sangat backing orang kata. Ganggu dia sikit je dia akan bertindak balas. Bila dia bertindak balas, dia akan kepik dan dia akan bertindak lawel lah daripada apa ni sehingga dia hilang kewarasan dia. Dan bila ketel ni dia kita naik atas kan, bubuh dia lain panah kan, gebuh makan memang sedap lah. Jadi kita jangan jadilah macam ketel ni. Emosi kita tu kita kena kawal. Jangan cepat nak marah bila ada sedikit gangguan yang kena pada kita. Sebab akhirnya ketel ni akan masuk dalam periuk panah, air panah gebuh nyo makan demo, nyo gebuh demo gitu je. Bakpo tu sebab dia tidak dapat mengawal emosinya, dia cepat bertindak balas. Senih, dia tak serupa dengan benda-benda lain. Benda-benda lain, kita nak macing, kena ada upainya, dengan gapanya. Ketel ni tak payah ada upai apa. Hanya kita sodok-sodok-sodok dia, gitu je. Jadi, kalau kita tidak dapat kawal emosi, tidak dapat, awal kata, tahan maruh kita, maka binasa kita. Sebab itulah, ada hadis Nabi kata, orang yang paling kuat di atas dunia ni bukanlah ahli gusti yang paling gagah, bukanlah ahli tinju, dah. Tapi orang yang paling kuat ialah orang yang dapat mengawal kemarahannya ketika dia marah. Ketika tak marah, semua orang boleh kawal. Tapi ketika marah, dia boleh mengawal kemarahannya. Orang ni lah orang yang paling kuat. Orang ni lah yang orang yang selamat. Dah. Kita santai-santai boleh ambil pengajaran, boleh ambil iktibar daripada seko ketam ciptaan Allah. Jumpa semula. Assalamualaikum. Santai, ku tetap santai. Nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai. Santai, ku tetap santai. Nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai.